Halo guys, kali ini saya bakal bermain Farming Simulator. Jadi kali ini saya bakal bermain Farming Simulator. Ini dia guys, gamenya. Ya. Ini kayak headset. Oke. Ini nggak bisa dibuka. Jadi kita bakalan. Ini apa ini tanda tanya nih? Oke. Nanti kita bakalan bermain Lucius juga ya guys. Dicoba dulu. Dapat FPS-nya berapa gitu? Ini 25, lumayan jika 125 gitu. Nggak terlalu nge-lag, dan sorry banget kalau ada suara kayak keyboard seperti biasa. Ini mic-nya dekat keyboard. Oke, jadi kita langsung aja bercocok tanam. Ini disuruhnya apa ini? Oke. Jadi kita disuruh itu nanam. Nah, di pojok kiri kanan atas itu ada uang tuh, sama waktu. Jadi kita harus mencari uang untuk bertahan hidup. Untuk ini. Nah, shop untuk beli bahan-bahan di sini, guys. Oke, jadi kita langsung aja masuk. Queue. Kita ambil dulu tempatnya. Kita ambil dulu itunya apa? Bubuknya enggak tuh. Wah, ada orang. Bentar guys, bentar. Suara gamenya nih besaran, biarlah. Oke, kita langsung aja cari bubuk kan, gandumnya maksudnya. Nah, di sini apa nih? If your servant nggak ada apa-apa karena saya nggak ngerti. Oke, siap. Jadi kita langsung aja buat itunya. Neng, lumayan guys, nggak nge-lag nih, dapat game bisa untuk konten. Oke. Kita suruh kerja. Tekan V untuk membuka. Bukan mulut dah. Disable row. Bentar, saya lupa nih. Oh ini. Tekan X. Lalu tekan H. Nah, dia nge-farm sendiri, jadi kita langsung pindah. Menjadi nggak ada tempatnya ya. Oh, ini pupuknya guys. Sorry, nggak lihat. Ini bukan pengantar pupuk. Bayangkan, salah guys. Itu lagi bekerja, jadi kita bakalan ngambil pupuknya. Kita stopin di sini dulu. Nah, lalu kita ambil ini. Kayaknya ini guys, buat itunya. Oke guys, jadi di sini ngemudinya bisa per person juga. Nah. Oke. Op. Q. Kita keluar dulu. Atau kita ada yang kita harus kita buka gitu. Drop FPS. Nyalain center, guys. Ini enggak bisa dibuka gitu.
Kayak gitu. Why gitu. Begitu why gitu enggak tuh. Mana itunya coba. Ini masih work. Oke, kita coba aja. Oh, nih. N. Nah. Jadi guys, ini kita yang pakai truk ini nih, aduh. Untung aja. Nah, nanti ini kita ngikutin di sebelah kiri truk ini. Kita ikutin dulu. Nah, kita ikutinnya guys. Nah, nanti dia ngebuka gitu. Lalu kita dia nanti ngedrop apa gitu. Nah, ngebuang apa gitu, beras atau gandum gitu. Malah ke nggak bisa jalan. Nah, lalu kalau udah penuh gitu mulu dah. Ya kalau udah penuh, kita bakalan naruh si beras ini ke gandum ini ke tempatnya di sini. Nanti kita zoom di sini. Oke, di situ kayaknya guys. Oke, kita akan ngikutin dia lagi. Oh guys, kayaknya kita ngikutin sampai full aja lalu dia kerja sendiri guys. Oke. Buat hasilkan uang. Kalau enggak susah ya guys game Lucius. Tapi saya suka kayak gini nih. Simulator-simulator gitu. Atau nanti kita bakalan bermain YouTubers live gitu. Oke guys. Kita ikutin lagi. Sorry guys, agak diem karena ini susah gak tuh. Oke, kita antar aja ke tempat dropannya. Jadi dropannya itu kita tinggal lurus aja. Lurus. Ini bukan ya? Bukan guys. Oh ini. Lurus, belok kanan. Ini guys, ini tepatnya. Tadi salah ya. Benar sih di situ, di sini. Oke, jadi kita taruh Q. Nah dia bakal ngebuka gitu, dan kita nggak menghasilkan uang. GG, WP. Nah habis itu, saya nggak tahu guys. Oke, siap. Jadi kita ke orang satunya. Let's go. Salah. Nah. Jadi ini per person-nya. Oke. Atau nanti kita bakalan bermain car mechanic gitu.
Scrap Mechanic gitu, Assassin's Creed gitu. Ya bodoh lah, yang penting udah di game-game PC guys. Nanti ada juga sih untuk game mobile kayak PUBG sama kayak game baru tuh, apa tuh, Virtu Natural Village. Oke. Wadaw, ini apa ini? Baru 11 menit guys. Oke, kita bakal bertani. Oke. Nanti kita bakalan explore kalau ada sempat waktu kayak gini gitu. Nah, kita jelajahin tuh semua. Nah, ini kan apa? Farm Simulator yang 15. Nanti saya coba download yang 17 atau yang 17 18 gitu. Yang baru gitu mulu dah. Jikanya bisa, saya bisa main House Flipper. Cuman PC saya atau komputer saya ini sangat-sangat low PCM. Ya, yeah. Udah low-low banget lah gitu. Nah, kita dapat gamenya yang low banget. Nah, ini kan di belakang sini, nah nih. Ini muka. Ini di muka. Ya, arah muka. Widih, keren. Nah, di belakang sini ada gandumnya guys tuh. Mau penuh. Kenapa ya? Kalau nge-farming ini 16 FPS. Enggak tahu. Wah, drop FPS 24 21. Oke, siap. Oke, kalau udah selesai ini kita bakal ngambil lalu nge-drop ke itu tadi. Lalu langsung aja kita itu, you know, closing Kai. Episode berikutnya kita bakal ngerapih ini, lalu nanam jagung atau itulah jagung aja. Nah, nanti jagung itu kita jualnya kemana gitu. Oke, kita bakal besok nanam jagung. Jadi kita kali ini bakal mencoba menjadi petani ya guys. Gak bosan gitu ngeliat minicraft mulu. Kan why gitu. Oke. Belok lagi guys. Kita belok. Mulu. Mundur. Dan kita langsung terus aja. Oke guys, kayaknya saya skip aja biar nggak lama gitu. Langsung ke ini berapa baris ya? Ya sampai sedikit lah, oke? Okay? Atau kayak saya speed up 3 2 1. Echoing around these walls,
through the sun rays and I... Udah sedikit ya guys, enggak tahu. Ya udah sedikit. Ini kenapa ini putus ya. Jadi kita bakalan ngambil itu udah banyak tuh. Kita bakalan ngambil ini. Udah banyak banget itu. Nanti kita bakalan beli lahan lagi kayaknya kalau ada uangnya. Atau membuat perkampungan. Oke. Okay. Hey guys, terima kasih sudah nonton dan jangan lupa tinggalkan like, comment, share, subscribe and bye bye.